Nama aktris Wulan Guritno jadi sorotan usai dirinya dikaitkan dengan video promosi judi online. Wulan diperiksa selama 7 jam oleh penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami ada tidaknya keterlibatan Wulan dalam praktik judi online yang kian marak. Ya, diduga ikut mempromosikan judi online, aktris Wulan Guritno diperiksa Bareskrim Polri pada Kamis pagi. Wulan dimintai klarifikasinya soal video promosi judi online saat memperkenalkan situs slot judi online beserta keunggulannya. Dimintai keterangan selama 7 jam oleh penyidik, Wulan justru mengungkapkan kesenangannya lantaran bisa meluruskan keterlibatannya dalam video itu. Wulan Guritno dijadwalkan akan kembali dimintai keterangan pada pekan depan. Ya, jadi aku, teman-teman media, aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah